In the name of God, the compassionate, the merciful, hello and a very warm welcome. Saya cuma masuk hendak membela kan negeri ini, karena negeri inilah negeri kita. Di sini kita lahir dan di sini kita mati. Biar saya mati dalam perjuangan, asalnya saya tidak lepaskan tangan saya apabila lihat kejadian dalam negeri seumpama ini. Jadi di sini saya kenalah pesan kepada saudara-saudara saya, orang-orang yang bersatu padu selama ini. Janganlah ikut apa yang didayahkan oleh pihak pemerintah pada hari ini. Di serata-rata kampung mereka pergi membawa beberapa dayah. Segala-galanya apa mereka buat, betul. Fikirlah sendirinya, betul atau tidak betul perbuatan mereka ini. Jangan ikut begitu saja, gunalah akal dengan gunakan fikiran. Apa yang berlaku, yang baik semua mereka buat, yang tak baik semua pihak lawan mereka buat. Dan apa yang mereka buat yang tak baik, mereka tolokkan dan bunuh salah atas orang-orang lain yang menentang mereka. Jadi ini keadaannya berlaku pada hari ini. Ahbab-ahbab tak boleh tak ada suara. So ahbab tegur perbuatan ini, ditutupkan. Jadi sini tunjuk pihak orang yang bentang mereka itu tak ada suara langsung. Segala-galanya diperintah oleh kerajaan ini. Jadi tapi yang berpegang kuasa dalam negeri ini ialah rakyat jelata sekalian. Jadi kalau tak timbang apa yang sebenarnya dan menggunakan akal fikiran untuk menimbang satu suka yang disebut oleh saja, negeri ini akan rosak. Kalau rakyat boleh faham segala-galanya itu, pada akhirnya mengundi di tangan rakyat. Dan rakyat sendiri boleh lantikkan siapa yang boleh jadi ketua di sini. Rakyat jelata apa kira pun, timbanglah sendiri. Kerana lampu ajaib itu ada di tangan rakyat jelata sekalian. Jangan bagi orang Melayu berpecah belah. Dan oleh pihak pemerintah pada hari ini, di serata-rata kampung mereka pergi membawa beberapa dayah. Segala-galanya apa mereka buat, betul. Fikirlah sendirinya, betul atau tidak betul perbuatan mereka ini. Jangan ikut begitu saja, gunalah akal dengan gunakan fikiran. Apa yang berlaku, yang baik semua mereka buat, yang tak baik semua pihak lawan mereka buat. Dan apa yang mereka buat yang tak baik, mereka tolokkan dan bunuh salah atas orang-orang lain yang menentang mereka. Jadi ini keadaannya berlaku pada hari ini. Ahbab-ahbab tak boleh tak ada suara. So ahbab tegur perbuatan ini, ditutupkan. Jadi sini tunjuk pihak orang yang bentang mereka itu tak ada suara langsung. Segala-galanya diperintah oleh kerajaan ini. Jadi thank you very much indeed for your time. Thank you for joining us.